Kenapa belum tidur? Iya, mama lagi belum ngantuk aja. Pasti mama lagi ada masalah ya? Sebenarnya, mama gak nyaman lo tinggal sama ibu. Soalnya, ibu cerewet. Cerewet gimana maksud mama? Apa gak arti? Ya, mama gak nyaman aja. Gimana kalau kita pisah tinggal sama ibu? Tapi kita gak mungkin ninggalin ibu sendirian aja, Ma. Sabar aja, Ma, ya. Iya, Pak. Jeng, ikutan jogging yuk. Aduh, maaf ya, Jeng. Saya masih banyak kerjaan di rumah. Maaf ya. Oh, ya udah. Kalau gitu saya duluan jogging ya, Bu. Wah, ini kok tehnya asin kali sih? Kayaknya mama salah ngambil gula deh. Ya udah, Ma, aku berangkat kerja dulu ya. Kamu kemana? Kok kamu nggak bilang? Mau berangkat kerja, Ma. Tadi kan aku udah bilang. Ma, bagaimana kalau kita ke dokter? Kenapa ke dokter, Pa? Papa sakit. Papa nggak sakit. Kayaknya mama deh yang sakit. Mama sakit? Enggak kok. Mama sehat-sehat aja. Ya udah deh, Ma. Ayo kita ke dokter. Dari hasil pemeriksaan lab dan juga CT scan, di sini terdapat penurunan jumlah sel otak dari ibu. Ini menandakan bahwa ibu mengidap penyakit Alzheimer. Hari ini mama ada ke pasar? Enggak, nak. Mama mau diam di rumah aja. Oh, keluar dulu ya, Ma? Ya. Hati-hati ya, nak. Iya, Ma. Sepertinya bahan makanan mulai habis. Aku harus segera ke pasar dan menyiapkan makanan sebelum suami dan anakku datang.